Ini adalah monyet Huacari botak. Monyet-monyet ini terkenal dengan kepala botak dan wajah merah terang mereka yang merupakan indikator kesehatan yang baik. Sementara monyet-monyet yang sakit memiliki wajah pucat. Mereka memiliki ekor yang sangat pendek dan bulu panjang yang berwarna coklat kemerahan hingga orange. Monyet-monyet ini berasal dari Amazon Barat di Brazil dan Peru. Huacari botak adalah primata arboreal yang berarti mereka hidup di puncak pohon terutama karena banjir hutan saat musim hujan. Saat musim kemarau mereka kembali ke tanah untuk mencari biji-bijian. Tidak seperti kebanyakan monyet, huacari botak memiliki ekor yang sangat pendek tetapi bisa bergerak lincah di pohon tanpa ekor dengan menggunakan lengan dan kakinya. Huacari betina hanya bisa melahirkan satu bayi setiap 2 tahun, sehingga populasi mereka tidak bisa tumbuh dengan cepat. Sayangnya mereka kadang-kadang diburu untuk dimakan oleh penduduk asli. Primata ini juga terancam terutama oleh penghancuran habitat mereka sebagian besar oleh penebangan hutan.